Sekarang Agodil berada di lapang RW01, tepatnya lapang bisa ikut yang setelah tadi melaksanakan turnamen. Sekarang kita Agodil mau ngajak Ngesang, itu ngajak Ngesang jalan santai. Yuk cek kesemuanya bagaimana jalan santai satu RW ini. Itu nanti di sini rame-rame sedang acara apakah ini? Begini, warga RW1 kami selaku ketua hadiah utama tingkat hadiah hiburan desa. Itu bisa terlihat untuk di luar penerangan sebagai dan juga untuk para panitia memberikan warna kepada nanti di daerah-daerah yang rawan bentuk kepedulian juga persiapan untuk pengamanannya bentuk kepedulian kepada pemudik yang ada di sangat antusias yang bawa dua kan di pagi hari ini. Ini untuk tiket. Setelah kita tanya-tanya ke panitia, kita tanya-tanya ke kepala desa atau Pak Kowo, gimana kabarnya? Gimana tanggapan Pak Kowo tentang kegiatan ini nih, kegiatan di RW ini? Gimana menurut? Alhamdulillah sukses, bagus. Para pengusang posa, terutama Ketua PABN Desa Saguling sudah memberi support untuk masyarakat, apalagi sekarang ada jalan santai yang diadakan di masyarakat RW1. Alhamdulillah baik. Jaya. Pengusaha-pengusahaannya seperti Bapak Haji Jamal sangat mendukung sekali, bagus sekali ini. Meriah, meriah. Oke. Merdeka. Merdeka sih. Thank you.
sekarang kita tanya nih ke sponsor utama kita, yaitu Bapak Haji Jama. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, inilah sponsor utama Bapak Haji Jama dengan perusahaannya yang berbagai macam, dari mulai PT Jama Perkasa, apalagi Pak Haji? Mega Bajatran, Mega Bajang Baduy. Wah, Mutiara Pam. Oke, kita tanya Pak Haji ini, apa yang mendasari Pak Haji mensponsori acara ini sebagai sponsor utama nih? Ya karena setelah masa pandemi kemarin yang pernah kita lewati, alhamdulillah masyarakat kompak dan saya punya motivasi untuk mengolahragakan masyarakat dan pemasyarakat dan olahraga. Dengan munculnya PT baru, PT Jamal Perkasa Tan, insya Allah mensupport semua kegiatan yang positif yang berhubungan dengan olahraga. Oke, sip. Dan untuk acara ini sendiri, berapa orangkah atau berapa bagian masyarakat yang mendukung acara ini? Kita selain Pak Haji sendiri, adakah sponsor dari luar atau dari bisa disebutnya dari dalam warga sendiri nih? Masya Allah luar biasa, ternyata warga masyarakat sini yang mungkin bisa dibilang berlaku sebagai pelaku UKM, usaha menengah, mereka antusias, semua bahu-membahu mendukung kegiatan yang positif ini. Hari ini kebetulan kurang lebih warga RW1, yang mana jumlahnya kurang lebih 1000 orang lebih, mengikuti jalan santai, mengikuti jalannya olahraga yang bisa menyehatkan. Hadiah utamanya apakah ini untuk jalan santai ini nih? Untuk jalan santai ini dikarenakan sekupnya cuma 1 RW, kita mengeluarkan beberapa hadiah. Dengan hadiah utama motor, kedua uang tunai, yang mana total hadiah puluhan juta rupiah. Mantap sih. Pokoknya dimanapun kalian berada, dimanapun masyarakat berada, berolahragalah biar badan kita sehat. Dan yang namanya corona lewat. Mantap. Yuk, terima kasih Pak Haji. Warga RWJ mana suaranya? Taruhat, lalulus. Hei, mantap. Yo, guys. Yo, belok, mantap. Ayo tuh, ayo cai mah tuh. Enak. Perlu lagi cai, Bu. Ayo tuh. Mantap. 1 2 3. Gaya bebas. 1 2 3. Yo, sip, sok maju. Ngapain itu, Bu? Sehat, jalan sehat. Yo, belok kanan. Oke, sekarang mari kita tanya nih ke Bapak RT 01 ya. Pak, bawa berapa banyak warga yang datang untuk mengikuti acara ini? Sekitar berapa orang ya? Ada 60 orang. 60 orang kan? Berarti semua itu hadir, apakah ada yang berhalangan kah kira-kira? Ada yang berhalangan. Ada kerja ya? Oke, dan untuk yang
tidak ikut, gimana nih peraturannya menurut panitia? Yang tidak ikut, walaupun warga tapi nggak ikut, nggak dibagi karcis kan? Iya. Oh, jadi diperuntukkan untuk yang jalan ya. Oke, terus gimana nih optimisnya Pak RT? Dapat juara utama kan nih warganya kira-kira? Insyaallah. Udah, soalnya panitianya ini aman ya, nggak ada kolusi nepotisme, aman sih. Oke, yuk, terima kasih Pak RT. Gaspol. Ke Bapak RT dan Ibu RT dua ya, dua. Pak RT dan Ibu RT nih, berapa banyak warga yang dibawa nih untuk acara ini? 200. Mantap. Dan untuk dari 200 itu adakah yang tidak ikut warganya, yang sakit atau yang kerja? Semua ikut. Wah, berarti semua antusias ya. Gimana, optimis? Weh, mantap. Optimis dapat juara utama. Mantap sih, yuk. Makasih Pak RT. Ibu RT, yuk. Dadah, beloknya sini, beloknya. Yeah. Bapak Dika ke amplang-amplangan. Atau apa salah suaranya? Pak RT sini. Oke, Pak RT, mau tanya-tanya dikit. Yap. Untuk Bapak RT Opat, berapa banyak yang dibawa nih warga? 100%! Mantap! 100%! 100% ikut ya? Ya. Berarti semua antusias? Ya. Gimana warganya, yakin dapat hadiah utama? Mudah-mudahan, yakin! Mantap! Sip! Yuk, terima kasih, Pak RT. Pak Dozon, ya. Gimana nih setelah jalan dari sana ke sini? Apa yang Bapak rasakan nih? Adakah kelusak, adakah keluhan dari masyarakat? Pak Idia atau Mika Tinggali lah. Terima kasih untuk warga RW 01 khususnya melihat kemeriahan fantastik kemeriahan ini, khususnya buat panitia juga pelaksana. Terima kasih atas animonya. Semoga acara ini memotivasi juga untuk wilayah lain di dusun desa agar bisa melaksanakan kegiatan kemeriahan 1 Agustus untuk kemajuan Indonesia yang ke-77 mereka. Sip, makasih Pak Dozon. Kelimanya belum kelihatan. Udah lewat. Pak, ya. Berapa banyak warga yang dibawa nih dari RT5? Banyaknya 2 ribuan. Gimana, optimis dapat optimis, juara? Ya. Oke, dapat motor, mantap. Yuk, ya. Terima kasih Pak. Yuk. Dapat motor. Sip. Wah, yuk, di mana? RT5, oke ya. Oke, baraya itulah warga yang antusias untuk mengikuti jalan santai dari berbagai kalangan, dan untuk masyarakat mungkin ini sengaja mengosongkan acara. Halo. Mantap. Pis dulu. Oke, sih. Ngoceng. Gimana, udah siap? Ya. Mantap. Aduh, Bu Haji panggancang, nah ya Bu Haji, mantap. RWG, mana suaranya? Halo.
lolos, lolos. Iya emang gue lolos. Lolos, lolos. Mantap. Beda hal cicing weh, ya panitia mah. Mantap. Dede aku semangat. Yo, RW 1 mana suaranya? Gus Lolo, cantik deh, sakedek deh, sakedek deh. Tapi mah panjang yo. Halo, RT 4, RT 3, RT 2. Sampai Ombe. Oke guys, ini dia Bapak Oki yang lagi meribu. Ya program diet sih namanya. RT 4 mana suaranya? Lolos RT 2. Yo RT 3 mantap. Gimana perjalanan RT? Jauh? Jauh. Oke. Wah. Oke guys, inilah salah satu contoh suami bidangkit dan keluarga. Ata takut istri ya deh. Mantap, mantap. Halo. Dadano, dadano. Suaranya mana? Woi. Oke, baraya ini di peserta udah mau menyampai pemotongan tiket. Buat masyarakat disiapkan tiketnya, siapkan tiketnya di depan pemotongan. Disiapkan tiketnya ya. Oke baraya, inilah tim pemotongan karcis. Neng gimana, masih semangat? Yo, luar biasa. Kita tanya-tanya nih, gimana neng? Apa yang kalian rasakan setelah acara pertama ini nih? Gimana? Satu-satu dulu dari sini, gimana? Kata-kata. Capek? Terus? Udah capek doang. Gimana pengalaman? Oke, gini gimana pengalaman buatnya? Ini pengalaman pertama kan jadi panitia dalam acara ini atau udah sebelumnya? Sebelumnya. Terus menurut Neng sendiri gimana acara ini nih? Acara di RW1 ini gimana? Meriah kah? Meriah. Capek tuh? Capek bener. Oke, sip. Semangat terus. Neng. Gimana, apa satu kata buat acara ini? Seru. Capek tuh? Capek kemana tidak ge? Oh, panasan lain capek atau ngesang. Oke. Neng satu kata buat acara ini. Keren, mantap. Neng. Mantap.
Mantap. Satu kata buat Dombes. Terima kasih buat panitia semua ya. Tetap semangat. Yuk. Oke, para Yakonil, sekarang kita berada di tempat pemotongan tiket. Berada di belakang kita udah ada masyarakat yang antusias untuk pemotongan tiket dan para panitia juga siap siaga buat masyarakat yang bawa tiket, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang, soalnya tiket itu keberuntungan kalian. Kali aja warga semua bisa, salah satu bisa dapat satu unit motor dari panitia. Yo, buat masyarakat, tiketnya dikeluarin, siap-siap pemotongan secara antre dan tertib. Motornya gak bisa dibawa, ada KTP. Ini sebagai anggota, sebagai tim dokumentasi, mau menyerahkan tiket. Kocok-kocok dulu. Ingat ya, ini nggak ada sistem, ini semuanya pure alami dan nggak ada rekayasa. 699, 699, nomor berkah dan rezeki. Amin. Wih, ini panitia nomor 800, mantap. Oh, mantap Pak Haji, sweeping. Kenal Pak Haji. Dadah akhir, dadah. Itu adalah owner Simpur Mas. Ini kapal yang juara masih seger ya Mas. Oh banyak, nah bewoknya gak dengar tadi Mas. Kartisnya mana kartisnya? Di mana? Oke, para ya, barusan kita udah di tempat pemotongan kartis dan ternyata peserta udah semuanya dipotong kartis dan sekarang kita menuju ke tempat panggung utama, yaitu berada di lapang RW01. Kita melaksanakan pembagian hadiah dan pengundian kartis. Yuk, kita saksikan keseruannya di lapang RW01. Ya, rombongan panitia dari bos. Mantap. Yeah, tim healing ya, tim healing. Mantap. Pak Haji, gimana? Satu kata buat acara ini? Luar biasa. Capeknya? Mantap. Satu kata, Pak Ibnu. Sukses. 5 kilo turun. Tensi naik. Tensi naik. Siap-siap. Oke deh, untuk pengamanan sendiri, di sini ada tempat parkir. Bang, gimana? Untuk parkir motor udah aman di sini? Tadi naik di Orto, Pak, tulus ya? Tulus. Ternyata ada perubahan jadwal guys. Tempat parkir tadi yang gak mau bakal di jalan sini dan semuanya berakhir. Ayo, terima kasih buat kesempatan. Sekarang kita berada di riuhnya, ramainya para peserta yang baru datang, yang sedang buka timbal, sedang makan-makan. Ternyata banyak sekali persiapan yang ada di masyarakat kita ini. Ah, bioh libur dagang, libur. Oke, baraya inilah adalah Rio. Keren, di belakang, di atas depan, silakan. Bang Godil akan merah. Merah akan masuk ke YouTube. YouTube. Mantep viral untuk nasional. Kita
disampaikan oleh Ketua RT 2 Bapak RT Lombongan. Sekarang kita barusan session pertama dikarenakan ada rehat untuk istirahat makan buat panitia dan sholat duhur. Nanti kita disambung jam 12.30. Yuk sekarang kita istirahat dulu break, yang mau pulang dulu nanti jam ke sini jam setengah. Sekarang panitia lagi siap-siap untuk istirahat dan makan. Terima kasih buat yang telah menyumbang makanannya, Ibu Bos. Hatur nuhun. Thank you. Yo buat semuanya, terima kasih buat Ibu Reni dan Bapak Bonang yang menyediakan makanan di sini dan tempatnya. Thank you. Hayu gaskeun marakan. Makanya ke ketua panitia. Oke, Pak Doni, gimana acara menurut Pak Doni sekarang ini yang udah berjalan season 1 nih? Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat antusias dari masyarakat, baik dari RW 1 maupun dari desa Sanguling. Sangat luar biasa. Mungkin sudah lama tidak olahraga karena ada COVID-19 itu. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai dengan akhir pembagian hadiah utama sebuah sepeda motor. Oke, terus untuk bocoran untuk hadiah sepeda motor ini, apakah itu masih cicilan atau udah lunas? Alhamdulillah, kendaraan ini adalah dari sponsor utama PT Jamal Perkasaan dengan sebuah BPKB dan SNK-nya ada. Oh. Walaupun motor tahun lama tapi tidak ada cicilan. Oh, berarti gratis? Gratis. Untuk warga? Untuk warga RW 01. Oke. Siap, begitulah penuturan dari Ketua Panitia. Dan satu kata lagi nih, setelah acara ini adakah acara kelanjutan? Dikarenakan lihat animo masyarakat itu sangat antusias. Mungkin berharap ada kelanjutannya. Adakah kegiatan lanjutannya nih? Kalau kami secara pribadi dari Ketua Pelaksana, mungkin itu
sangat berharap seperti itu, tetapi itu kan tergantung dari pihak pemerintahan desa Saguling khususnya, umumnya masyarakat yang ada di Indonesia. Oh iya, oke, siap. Yuk, terima kasih atas keterangannya. RW 1 mantap. Salah satu MC kita, Pak, gimana menurut Bapak nih tentang acara ini dari awal, dari pagi dan sampai sekarang nih, menurut Bapak gimana nih? Ya alhamdulillah lah, dengan kemeriahan 17 Agustus yang ke-77 pada tahun 2022 ini untuk RW 1 khususnya, itu sangat meriah, baik dari awal start sampai sekarang, dan barusan juga ketika melaksanakan jalan sehat dari start sampai finish sampai akhir pada jam 3 ini, itu dengan ada kemeriahan dan kegembiraan masyarakat. Mudah-mudahan ekonomi masyarakat meningkat. Amin. Amin. Yo, terima kasih Pak. Yo. Sekarang ke Bapak RT masing-masing nih. Pak RT, mau tanya nih. Ya. Dari RT berapa ini? Dari RT 5. RT 5 sama? RT 6. RT 6. Kita tanya RT 5 dulu. Bapak RT, gimana nih tadi berapa warga yang dapat hadiah nih? Oke, dari RT 5 mungkin sebagian besar hadir semua, alhamdulillah ikut memeriahkan, berpartisipasi dalam kegiatan KUT RI yang ke-77, dan alhamdulillah semua semangat dan semua antusias, bahagia dan tentunya antusias untuk sama-sama memperingati KUT RI yang ke-77, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan semakin RW 1 semakin maju dan semakin sukses. Dan kami dari tim RT RW 01 mengucapkan terima kasih kepada sponsor ataupun
yang memberikan kontribusi dalam kegiatan ini. Semoga semua pengusaha di RW 1 semoga semakin maju dan amin, semakin sukses. Terima kasih. Amin. Ya, sekarang kita tanya untuk Bapak RT 6. RT 6, Bapak. Tadi lihat banyak sekali warganya yang dapat hadiah. Gimana nih, mungkin doanya apa semalam? Ayo lah, Taharoh, Taharoh, tahajud, semua dilakukan. Berdoa supaya mendapatkan hadiah yang diselenggarakan oleh panitia di wilayah RT RW RT1 ya. Alhamdulillah warga kami mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang ada di wilayah RW 01 dari Bapak Haji Jamal terutama ya. Mudah-mudahan tahun kedepannya kita bisa mengadakan lagi acara berikutnya supaya lebih meriah lagi. Amin. Merdeka. Merdeka. Tadi udah bertanya untuk Bapak salah satu RT. Sekarang kita tanya ke Bapak RW dan Bapak Dusun selaku mungkin orang yang berkiprah di balik layar kayaknya ya. Nggak kelihatan dari tadi, tapi mereka mempersiapkan banget. Dan ternyata kita tanya nih, bagaimana menurut masing-masing? Kita tanya Pak RW dulu. Pak RW, menurut Pak RW gimana nih acara yang udah selesai ini dari pagi sampai sore ini? Apa menurut Pak RW gimana nih, sukseskah atau gimana nih? Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara dari pagi sampai sore berjalan sukses di luar perkiraan. Animo masyarakat begitu tinggi terhadap kegiatan. Semoga tahun depan bisa berlangsung kembali. Ya, alhamdulillah saya selaku pengurus RW menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada para pengusaha, para pemuda, tokoh masyarakat atas terselenggarakan kegiatan ini. Semoga kedepannya lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak RW. Ya, Bapak Dusun nih. Bapak Dusun, gimana nih pendapat pribadi? Sekarang kan di sini selaku warga nih, gimana nih menurut Pak Dusun sendiri tentang acara ini? Baik, setelah selesainya susunan acara dari pagi sampai dengan sore hari ini, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan meriah. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi kado ulang tahun bagi negara kita menyongsong HUT RI yang ke-77. Selanjutnya untuk kedepannya mungkin saya himbau kepada seluruh RW yang ada di dusun desa dalam kedepannya nanti acara 17-an agar sama-sama mari kita meriahkan kembali acara untuk helaran 17-an di tingkat desa. Tepatnya tanggal 17 Agustus 2022 hari Rabu. Mari kita sukseskan kembali. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik materi, tenaga, pikiran dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan setimpal dan lebih tinggi. Terima kasih. Ayo, terima kasih Pak Rusa. Terima kasih Pak RW. Semangat untuk masyarakatnya. Ayo ke salah satu panitia. Gimana Kang untuk acara ini menurut Kang sendiri gimana nih dari awal sampai akhir? Sangat seru. Sangat-sangat bahagia semua warga RT 1 dan RW 1 hebat juara. Oke, terus bocoran nih dari panitia, adakah acara selanjutnya di tiap RT kah atau di tingkat? Sekarang kan mau acara Agustusan, adakah acara yang lain gitu selain di sini? Ya, di sini khususnya di RW 1 nanti malam Sabtu bulan ada Sabtu di acara RT 1. RT 1. Hiburan. Judulnya apa itu? Judulnya dalam rangka masih memperingati HUT RI yang ke-77 khusus untuk RT 1. Oke. Dan malam minggunya kita akan lomba karaoke di RT 2. Di RT 2. Tempatnya di lapang sepak bola. Oh, mantap mantap. Jadi buat masyarakat selain RT 2 bisa nonton. Bisa nonton. Oh, ditunggu semuanya ya. Oke, okay, yo, sip. Terima kasih, Kang. Ke panitia yang paling sibuk dari beberapa hari ini. Oke, okay, Kang. Sebelum itu mungkin penonton yang kurang belum tahu siapakah nama Anda ini. Oh, ya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Aji. Saya berasal dari RT 1 RW 1 Dusun Desa Desa Saguling. Terus ada bocoran nih, jika nonton ada ladies yang nonton ini masih single kah ini teh? Yang mana? Ya Kang Aji ini. Ya. Masih single. Adakah IG-nya bisa dipromotin? Untuk IG-nya
Nurul Aji. Nurul Aji. Kecil Nurul semua. Double L. Oke, okay. Itu bocoran buat ladies yang mau bertanya kepada panitia yang cool ini. Terus sekarang kita ngobrolin tentang acara ini. Gimana menurut Kang Aji sendiri dari mulai persiapan sampai akhir? Menurut pribadi Kang Aji sendiri gimana nih acara ini? Untuk yang pertama, ini adalah gelaran pertama bagi saya di tingkat RW. Sangat luar biasa, sangat berkesan. Mudah-mudahan di tahun yang selanjutnya lebih meriah dari yang sekarang. Untuk langsung ya, untuk para sponsor pribadi dan panitia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan di kemudian hari event selanjutnya bisa memberikan sponsor yang memberikan sponsornya lagi untuk acara tingkat RW. Adapun sponsor yang mensponsori acara ini adalah PT Jamal Perkasa Trans, Intan Durian, Wahana Baja, Jaya Motor, Jaya Lewa Motor, PT Mega Baja Trans, Mega Baja Baduy, Depok Suwakan Jaya dan lain-lain. Masih banyak sekali. Alhamdulillah antusias sekali masyarakat RW 01. Oke, berarti semua support itu dari wilayah RW 01 atau ada dari luar itu? Untuk ini sponsor khusus RW 01. Wih, luar biasa masyarakatnya antusias sekali. 2 tahun Covid sekarang membludak. Meriah. Iya. Terus sedikit pesanan, adakah mungkin jarak dekat sesuatu kayak gini, acara kayak gini lagi menurut panitia sendiri nih, adakah jadwal? Ada satu lagi, nanti tanggal 18-19 itu final bola putri. Bola voli. Putra dan putri. Ya. Oh, masih di sini? Masih di sini, tempat di sini. Kita lebih meriah lagi. Oke, berarti ini pemanasan. Pemanasan nanti. Oke, siap. Yuk, makasih. Oke, makasih. Oke, Balaya. Sampailah kita di penghujung acara ngajak ngesang jalan-jalan ini. Dan sekarang kita saatnya untuk beres-beres buat kepanitiaan yang ada di sini. Terlihat mereka sedang membersihkan area yang tadi dipakai untuk acara. Dan terima kasih buat kalian yang nonton dari awal. Ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semua warga RW 01. Terima kasih buat para sponsor yang mendukung acara ini, terutama buat Pak Haji Jamal, buat Intan Durian, buat Andri Sayur, Wahana Baja Jedawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan buat para sponsor, jangan kapok untuk mendukung kita sebagai panitia di RW 01 ini. Mungkin masih banyak lagi acara yang akan kita hadirkan untuk masyarakat. Semoga masyarakat bisa lebih antusias lagi, lebih meriah lagi untuk memeriahkan dari kita untuk kita. Semua acara ini untuk kalian masyarakat RW 01 khususnya. Umumnya buat warga masyarakat Saguling. Terima kasih buat para panitia. Dari mulai panitia putri, adik-adik dan yang putra dan juga senior-senior yang sudah mendukung, sudah menseniori acara ini. Kita selaku junior banyak belajar, banyak sekali hal yang bisa diambil untuk acara kedepannya. Terima kasih juga buat seluruh lapisan masyarakat yang ikut mensukseskan acara ini, dari mulai pengamanan, dari mulai area parkir, terus para pedagang. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan, semua sudah tertib. Terima kasih. Nah, terima kasih juga untuk lapisan lembaga yang ada, dan terima kasih buat adik-adik kita. Terima kasih yo buat tim putri ini, terima kasih buat semua, dan terima kasih buat semua lapisan masyarakat dari RT 1 sampai RT 7. Terima kasih buat para pedagang yang hadir bisa ditertib dalam acara ini. Terima kasih buat semuanya. Dan sampai jumpa di acara nanti selanjutnya. Masih banyak acara di RW 1 yang akan kita hadirkan. Yuk, cek terus keseruannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Layar.